Oke, selamat malam sahabat Lugas TV. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu. Malam ini kita ada diskusi ringan, di mana di dalam program kita Bincang-Bincang Sore episode ke-6 terkait pelayanan Kelurahan Grem. Di sini saya mengapresiasi publik, salah satunya warga, ya, di mana mau meluruskan apa yang program BBS episode ke-6 itu mau diluruskan, ya. Saya mengapresiasi narasumber saya, Kang Usen Saidan, ya. Jadi Kang, malam ini kita santai juga ini Kang, ya. Sahabat Lugas TV, ada beberapa warga yang konfirmasi ke redaksi kita terkait kalau boleh diluruskan. Nah, sejauh apa nanti, ya, kita akan tanya, ya. Salah satunya yang masuk ke redaksi kita adalah Kang Usen, ya. Ada beberapa ya tadi, cuma kalau saya undang semua kan nggak muat nih. Oke, selamat malam Kang Usen. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayaknya udah ketiga kalinya nih di Lugas TV. Aduh, luar biasa. Saya mengapresiasi Kang Usen selalu standby dan siap menjadi narasumber kita dengan kesibukan Kang Usen, ya. Kalau untuk Lugas TV, insya Allah selalu siap. Oh, terima kasih Kang Usen. Kang Usen, salah satu Kang Usen yang masuk ke redaksi kita yang memberikan tanggapan, mau meluruskan terkait bincang-bincang sore dalam program Lugas TV episode ke-6, salah satunya yaitu terkait lelean. Lelean di mana narasumber kita mengatakan bahwa itu wilayah masuk Kelurahan Grem. Boleh nggak historisnya seperti apa? Silakan Kang Usen. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat malam saya ucapkan buat para sahabat semuanya di seluruh wilayah dimanapun berada. Pertama kami menyampaikan dulu, ya, mohon maaf, ini bukan tujuan untuk mengkanter atau tujuan apapun, ya. Ini hanya untuk luruskan bahwa kami juga punya pemikiran, punya pemahaman yang mungkin berbeda. Tapi terkait dengan yang disampaikan dengan oleh Pak Lurah, ya, Pak Lurah Kelurahan Grem kemarin sempat menyebut ada situ, ya, ada lelean. Nah, terkait lelean ini ada historis sebenarnya, Kang Sinaga, ya. Historisnya lelean ini ada sebuah cerita sejarah sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia merdeka, dan sebelum sempat ada terjadi gigit Cirebon, ada namanya Perang Cicipur. Perang Cicipur itu terjadi di daerah wilayah kami, yaitu Telagawangi atau sebut Telagawangi. Nah, di daerah namanya Kruwuk, yang sekarang Kruwuk itu dulu ada sebuah sungai, kali jembatan, ada sebuah pohon, di sana tuh para Belanda itu disembelih, dipotongin lehernya, lalu dihanyutkan, nyampelah di tempat namanya lelehan itu. Ya, nah, karena dia keluar darah, ya, dari lehernya Kruwuk-Kruwuk itu, akhirnya disebutlah Kruwuk itu sampai sekarang itu. Wow. Namanya Jalan Kampung Kruwuk. Nah, sungainya ada dua sungai di situ. Ada jembatan Cendek, kata orang Sirima, ada Kali Cendek, ada Kali Dalu. Ada juga, kalau dari Grem itu sungai Megang, kan? Ada Kali Megang, gitu. Itu dulu tembus yang sekarang di Lute di Uruk, gitu, ya. Itu dulu sungai sampai ke laut. Nah, sampai lelehan itu lelehan-lelehan itu tempat apa, menaruh mayat, lah. Mayat bergelimpangan di situ, di lelehan. Lelehan itu ditaruh lah. Oh, arti lelehan itu diletakkan, taruh. Lelehan-lelehan itu bukan ada, ikan lele. Bukan. Lelehan itu apa, tempat membuang mayat. Iya. Di situ nggak tahu jumlahnya banyak gimana, nggak tahu kan waktu itu kan gitu. Jadi itu kalau bicara historisnya memang sebuah diambil dari sebuah zaman peperangan dulu. Artinya secara amitrasi wilayahnya masuk kemana ini sebenarnya? Nah, ada dua sungai, ya, di Rawa Arum itu, dari situ Rawa Arum dulu Telagawang itu masuk namanya pintu air. Itu ada alirannya, ada tumpahan
tak ada air hujan, ini namanya telaga nih. Ya, ada aliran sungai atau aliran situ itu dialirkan ke sungai Joget namanya. Sungai? Sungai Joget. Suka goyang atau gimana? Nah, itu. Nah itu yang saya belum ketemu sampai sekarang, biar dua ampo atau sungai Joget itu dari dulu ada sejarah, dan itu wilayah dari Gerem. Ya, kelurahan sekarang kurang Gerem. Dan dari gunung-gunung itu masuklah ke wilayah sungai Joget itu, masuk ke yang arah ke Karpastindo. Ada sebelah sisi kanan, ya, tanggulnya. Tapi kalau dari Rawa Arum, ya, yang aslinya dari mulai Makamaja sampai mentok di Kruwuk, ya, itu masuk ke lelean itu. Jadi wilayah kirinya masuk administrasi wilayah Kelurahan Rawa Arum yang sebut lelean itu. Wilayah sebelah kanannya jalannya masuk administrasi wilayah Gerem gitu. Oh. Nah, kalau cerita historisnya wisatanya betul, kita juga apresiasi. Cuma kita meluruskan bahwa lelean itu adalah masuk wilayah Rawa Arum. Ya, wow. Itulah. Tapi jalan akses jalannya dari mulai pertama Peni masuk itu sekarang Tanjung Peni nanti. Itu setelah ada pabrik. Kalau dulunya mah batu lunyu sama merebus itu. Iya. Artinya Kang Hussein masih di wilayah Pemkot Cilegon lah ya. Betul. Kecamatan Grogol ya. Yeah. Tapi ya namanya meluruskan ya Kang Hussein ya, luar biasa ini warga kita ini ya. Salah paham lah. Iya, artinya kan digital ini kan semua mengetahui ya kan. Tiba-tiba nanti ada yang melihat channel kita, itu kita, loh kok lihat masuk ke Gerem kira-kira gitu. Ini nanti yang akan meluruskan kira-kira gitu ya Kang Hussein. Oh, luar biasa nih Kang Hussein, terima kasih nih. Ah, ada juga yang masuk ke redaksi, salah satu juga Kang Hussein, yaitu terkait situ Batu Benteng, di mana statement daripada narasumber kita bahwa Wali Kota Cilegon sudah mengatakan itu jadi Batu Benteng. Ah, terkait ini juga ketika kita buka di Google sih, ada sih mengatakan bahwa sejarah situ itu harus dimiliki oleh pemerintah gitu ya, padahal kita tahu bahwa itu adalah bekas galian mungkin punya pribadi. Ada tanggapan Kang Hussein nggak terkait situ ini, situ yang dikatakan Batu Benteng ini? Ya, setahu saya ya, yang namanya situ itu milik pemerintah. Artinya kewenangan secara keseluruhan, baik secara sisi hukumnya segala macam, itu pemerintah punya lah kewenangannya itu. Namun di beberapa situ, kita sebelum mengupas yang tadi ya, kita kupas dulu bahwa situ memang ada situ yang buatan, ada memang yang betul-betul alam. Ya, situ buatan ada dua jenis ya. Ya, okay. Ada buatan tuh ada yang memang dibikin oleh pemerintah. Tapi milik pemerintah. Milik pemerintah. Oke. Okay, ya. Ada untuk bendungan, bikin apa gitu kan, tujuannya untuk memang buat resapan air gitu kan. Pemerintah kayak dulu pernah Bu Atut ya, zaman pada tahun sebelum beliau tersangkut masalah, sempat juga artinya menyelamatkan situ-situ yang ada di Provinsi Banten. Nah, seluruh provinsi ini ada beberapa situ yang diusulkan oleh Tangerang, Kabupaten Kota Tangerang, ya, Kabupaten Tangerang, termasuk Cilegon. Nah, Kota Cilegon mengusulkan tahun 2016, baru terrealisasi itu. Diserahkanlah situ Rawa Arum hak lolanya kepada Kota Cilegon. Tahun 2016 hak lolanya itu. Artinya, nggak serta-merta juga dikuasai, nggak bisa. Apalagi ditunjuk bahwa di situ, ya nggak bisa, gitu. Yang kedua, kalau yang saya lihat di kemarin di daerah Gerem ini buatan, Bang. Buatan dan itu bekas galian. Nah, kita harus lihat kalau itu mau jadikan situ, itu harus dikembalikan dulu. Ya, dirapikan lagi, dirapikan kembali. Dilihat dulu izin-izinnya apakah pada saat awal penggalian itu izinnya benar atau tidak. Iya, benar. Siapa tahu bermasalah gitu. Jangan serta merta itu mengklaim batu situ. Nah, galian itu pada saat penambangannya itu ada izinnya enggak gitu loh. Proyek dulu. Izin galian C gitu ya. Izin galian C-nya. Oh. Setelah itu baru dilihat tanahnya itu tanah siapa? Iya. Tanah pemerintah kah atau masyarakat? Nah, kalau minimal terhutangi atau apa gitu ya. Ada aturannya, enggak bisa merta langsung mengklaim situ gitu, enggak bisa. Kalau ngawur gampang situ. Tapi ya, bicaranya kan harus ada dasar. Karena kasihan nanti masyarakat. Begitu sudah diketok palu bernyatakan situ, itu harus diambil oleh pemerintah. Yeah. Undang-undangnya begitu. Dan jangan lupa bahwa udah jelas di peraturan kementerian ya, dari tahun 1994 sudah jelas bahwa itu yang namanya sepandan jalan, sepandan situ itu minimal 25 sampai 50 meter dari bibir air loh, bibir air. Tanah itu milik pemerintah. Dan itu harus dievaluasi. Nanti khawatir
Nanti di beberapa wilayah situ itu nanti ada masyarakat tanahnya di situ kan repot itu nanti. Yang dikhawatirkan gini Kang Husen, ini anggapan saya ya. Ketika itu dijadikan objek wisata apung lah ya, bahasa apung yang dikasih keterangan itu ramai nih, ramai pengunjung, ada yang ngaku-ngaku ini milik saya loh, ini kedepannya seperti itu gitu. Ya itu, maka kalau memang itu jelas milik perorangan, ya harus diberikan lah informasi kepada publik bahwa itu milik si A, si B perorangan. Masyarakat, supaya masyarakat juga seluruh publik ini menjadi saksi gitu kan, bahwa itu hak milik. Namun kalau itu mau digiring ke situ, dan itu kami juga menyambut baik. Nah, kenapa tujuan situ itu untuk memang serapan air, yang tujuannya untuk masyarakat juga. Tapi kalau itu dibuat nanti dalam kategori ilegal tadi, tanpa izin tadi, ini kan bermasalah nanti ke depannya. Sehingga yang memberikan judul aja nanti ikut salah gitu. Nah, maksud saya, karena kami juga perhatian terhadap pemerintah, saya harus mengevaluasi lah. Jangan sampai asal ucap bahwa itu situ, ya, gitu. Jadi harus dipelajari dari sisi hukumnya dulu, apakah betul ini berizin, apakah disengaja atau tidak buat ini, atau seperti apa, kan gitu. Jangan serta-merta karena itu digali semenang-menang, kan gitu, timbul jadi suatu kobakan yang luar biasa, diklaim jadi situ karena ada airnya, gitu. Gak bisa juga, gitu. Menarik juga ini. Ada nggak, kalau dijadikan situ itu dengan harus luas segini, ada nggak yang saya tahu Kang Husen? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Di Purwakarta itu ada, dulu zamannya Kang Deddy Bupati Purwakarta, yang namanya Situ Bulet. Itu ya. luas situ hanya 800 meter. 800 meter kan? Ya. Cuma terkenalnya sampah mancanegara. Iya, iya. Ya, karena memang beliau kelola sedemikian rupa, ada lampu-lampu segala macam, dan itu enggak ada terbatas, cuma secara undang-undang dari 1 hektar lebih itu kewenangan provinsi. Nah, iya. Artinya kalau kalau ada 1 hektar lebih itu ya, ada provinsi. Di kewenangan provinsi. Tapi kalau di bawah 1 hektar itu sepenuhnya bisa dikelola oleh kabupaten dan kota. Oh. Tapi kalau di atas 1 hektar itu harus diajukan karena itu provinsi. Boleh nanti jadi dikelola oleh Pemkot ya. Harus ada pengajuan gitu ya, ya. Salah satu bukti rawarum. Rawarum ya. Iya, oke. Kang Husen, kita kan ada sponsor nih kopi Jawara. Oh iya, nanti takutnya nanti yang pemilik Jawara kontak saya, kenapa enggak di ini enggak? Silakan kita kopi dulu. Tas dulu. Oh, kita tas dulu. Kira-kira kebayang 93 sampai sekarang sudah indah gitu ya, indah. Kang Husen ketawa senyum atau meneteskan air mata nih Kang Husen? Pas tahun 2016 kami diberikan penghargaan oleh Pak Wali Kota Pak Iman Aryadi. Oh. Dan saat itu memang pada saat itu Rawarum diberikan hak kelolanya kepada pemerintah Kota Cirebon. Oh. Saya kira kalau pemerintah ini sudah jeli dalam tubuh-tubuh memang ini untuk memikirkan ke depannya, ini suatu potensi ya, iya, yang sangat.